Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Hari ini saya mau bikin bolu kukus warna-warni yang enak banget ya. Seperti ini. Hanya 2 telur. Kita cek lembutnya itu bukan main ya. Ini lembut banget, ya nggak bantet ya. Rasanya juga enak. Seperti apa? Yuk langsung aja kita cek cara pembuatannya. 220 gram gula pasir, 2 butir telur ayam, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP, 1/2 sendok teh SP. Nah, ini kita mixer sampai kembang dan berjejak selama 15 menit. Nah, ini sudah kembang dan berjejak ya, Bunda. Kita tutup mixernya. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu. ml santan kekentalan sedang. 1/2 sendok teh kita aduk kembali dalam kecepatan rendah selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit, kita tutup mixernya. Kita lepaskan hooknya, lalu kita pisahkan dari mesinnya. Nah, ini kita aduk kembali agar tidak ada tepung-tepung yang tidak tercampur di bawahnya. Nah, ini kita buat 4 bagian atau 4 warna. Terserah Bunda mau warna apa di setiap bagiannya. Kita bagikan sama rata. Nah, ini sudah, dan saya masukkan warna purple satunya. Kita campur sampai merata. Dan warna rose. Hijau dan warna kuning. Nah, ini 4 adonan kita masukkan dalam bag segitiga. Nah, ini saya sudah masukkan dalam bag segitiga, kita siapkan cetakannya. Nah,
ini kita masukkan ke dalam mangkok adonannya. Tidak usah penuh-penuh, sisakan sedikit. Selanjutnya warna kuning. Warna hijau. Warna purple. Nah, lalu teteskan di setiap mangkok itu warnanya masing-masing. Seperti itu ya, Bunda. Lakukan hingga selesai. Ini sudah selesai ya. Kita siap untuk mengukus. Saya sudah panaskan kukusannya. Kita masukkan dalam kukusan. Kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Ini sudah 15 menit kita buka. Nah, ini hasilnya. Bolu warna-warninya subhanallah bagus banget ya. Nah, ini Bunda, bolu warna-warninya. Sebelum saya akhiri videonya, saya mengingatkan Bunda jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.